Demi menjaga pola hidup sehat selama bulan suci Ramadan, aktris sekaligus model Sabrina Khairunnisa menghindari asupan gula berlebih saat sahur dan berbuka puasa. Wanita 30 tahun itu mengatakan ia lebih suka memakan buah kurma untuk menu sahur dan buka puasa. Itu disampaikan Sabrina saat ditemui di Lippo Mall Puri pada Jumat 24 Maret 2023. Kita karena biasanya makannya tuh memang kurangin yang manis-manis dan memang punya program diet sendiri, jadi pas selama puasa mau sahur ataupun buka itu tetap aja makanannya yang benar-benar fokusnya ke protein terus juga karbo. Malah aku kayak aku sama Mas Dedy tuh sama sekali nggak suka manis kan, jadi kita nggak ada tuh takjil-takjil yang manis-manis itu. Ya pasti ada sih, tapi kayak udah sekedar nyoba doang sekali dua kali, nggak yang setiap hari gitu. Karena sebenarnya dibuka dengan yang manis itu kan awalnya buah kan sebenarnya, dulu bukan yang minuman manis kayak gitu. Maksudnya buah kurma kan sebenarnya buka dengan yang manis itu. Jadi kayak ya aku biasanya buka pakai kurma kayak 3 biji doang, terus udah langsung makan yang memang makan inti gitu sih. Apa aja tuh kan biasanya? Kan intinya ya makan yang biasa. Aku kayak gak ada bedanya sih puasa sama lebaran, puasa sama normal sama aja. Dengan mengurangi konsumsi gula di bulan puasa, Sabrina mengungkapkan puasa dapat dijadikan metode diet yang paling tepat untuk mengganti olahraga atau menjaga pola makan berlebihan.